Mencampurkan elemen etnik, budaya dan bangsa dengan metal menjadi satu perkara yang baru menjelang awal era 90-an. Pencampuran elemen ini mula terjadi secara dominan dengan wujudnya kumpulan-kumpulan black metal Eropah. Mungkin mereka menganggap tema satanism sebagai tidak relevan lagi dengan perjuangan mereka. Terutama adalah hal menentang Kristian, di mana perjuangan satanism dirasakan sebagai perjuangan yang kabur dan tidak jelas. Alasan penentangan Kristian menjadi lebih jelas apabila perjuangan menentangnya berlandaskan sesuatu yang pasti. Dan hal yang pasti adalah menerusi sejarah bangsa. Di sinilah lahirnya muzik pagan black metal dan NSPM. Kumpulan yang pertama membawa tema ini dengan beraninya adalah Asaha, sebuah kumpulan black metal dari Singapura. Sepanjang era 90-an, dia pun berasal dari Singapura. Namun Asaha lebih selesa mengakui asal-usul mereka dengan menelusuri sejarah kerajaan Johor Riau. Asaha bukan seperti kebiasaan kumpulan extreme metal Singapura yang lain. Asaha berdiri sendirinya sebagai entiti yang membawa konsep yang berlainan dari kumpulan-kumpulan Singapura lain. Malah menjadi yang pertama di Nusantara membawa ideologi NSBM. Dalam keasyikan kontroversi NSBM di kalangan scene metal dunia yang sering dikaitkan dengan ketuanan bangsa kulit putih, Asaha dengan beraninya mengahwinkan ideologi ini dengan budaya metal Melayu dan Nusantara. Diasaskan pada tahun 1987 pada asalnya menggunakan nama Ethos oleh Wan Bachil, Malik Hanail dan Sam Uriel. Mereka telah menerbitkan dua buah demo tape di bawah nama Asaha pada 1993 yang diberi judul Promo 93 dan demo Primitively Eastern Wind. Dengan pencampuran melodi Nusantara yang unik dengan black metal purba, nama Asaha mula dikenali di kalangan scene metal dunia kerana membawa konsep bawaan tersendiri yang unik. Kejayaan kreativiti Asaha malah diteruskan dengan terbitnya demo tape ketiga mereka yang berjudul Santau pada 1995 telah berjaya membuka lembaran Asaha pada negara kita. Demo tape Santau yang dirakamkan di SS Studio Bangsa, Kuala Lumpur di bawah seliaan juru audio Burn dari kumpulan Meditasi telah diterbitkan semula oleh syarikat rakaman metal baru iaitu Nebula Production dengan cetakan sebanyak 10,000 keping dalam bentuk EP Pro Tape dengan judul Meditation Embun Pagi. Nama Asaha mula dikenali di seluruh Malaysia dengan konsep bawaan mereka yang unik. Percampuran elemen Nusantara dan metal ternyata menarik hati ramai peminat metal pada Asaha. Asaha serta-merta ditawarkan rakaman album penuh mereka menerusi Nebula Production. Rakaman album bersejarah Asaha dijalankan di Studio Boss Singapura di bawah biayaan Nebula Production pada tahun 1996. Akhirnya pada lewat 1996, beberapa bulan selepas EP langsir Eastern Cruelty, album sulung Asaha berjudul Phenomistic mendarat di pasaran. Kedua-dua terbitan unggul Nebula Production pada tahun 1996 ini telah mengubah suasana industri metal Malaysia. Eastern Metal mula menjadi kegilaan dan berjaya menarik minat ramai pendengar bukan metal ke muzik metal. Kelahiran dua terbitan ini juga menandakan permulaannya zaman keemasan extreme metal Malaysia. Jualan album Phenomistic malah dicatatkan antara jualan tertinggi dalam katalog Nebula pada masa itu. Lagu-lagu di dalamnya malah cukup epic hingga menambat ramai pendengar baru. Antara lagu yang sering diingati ramai pendengar bukan metal tentunya Fendeyin Occultica Hymnology, yang menjadi trademark buat Asaha hingga hari ini.
Kejayaan Asaha berterusan sepanjang era 90-an ke era 2000-an dengan terbitan banyak album baru setiap tahun. Malah dari Asaha jugalah lahirnya satu kelompok baru dalam cabang Eastern Metal yang digelar sebagai Nusantara Metal dan Nusantara NSBM yang wujud bermula era lewat 2000-an. Fenomistik. Jadi ini adalah album NSBM pertama di Malaysia, Singapura dan Nusantara khususnya. Wah, kalau ada yang tak suka NSBM tapi tetap kena terimalah sebab ini adalah album pertama NSBM di rantau kita. Diterbitkan oleh Nebula Production. Okay, kita tengok dalam. Macam biasa. Jadi inlay depan dia ada artwork makhluk mitologi gitu. Ada ular, ada rimau dan ada kepala ala-ala hantu Siam atau Jawa, lebih kurang macam tu lah. Sebenarnya artwork ni dilukis oleh Core Draconis Adi Hatinaga dari kumpulan Aradia. Ada tulis sini. Atau nama dia dalam Aradia adalah Enormous Sadness. Atau nama betul dia kita panggil AI lah. Lukisan dia memang cun. Antara pelukis yang power lah dulu. Dan logo ni sebenarnya oleh Azman Profanation. Profanser atau Beheaded Nasrani. Jadi simple je lah inlay dia. Dekat dalam ni ada pemandangan hutan gitu. Menunjukkan Asaha ni bangga dengan persekitaran kita. Yalah, kenapa black metal dari Malaysia atau Singapura atau Nusantara khususnya nak cerita pasal salji sedangkan negara kita tak ada salji? Jadi kalau kita cerita pasal hutan tropika kita lebih tepat lah kan? Jadi sesuai dengan tajuk lagu dia, Depressive Monsoon. Memang menarik lah, Asaha ni bagus sebab dia bawa konsep bertemakan alam kita sendiri. Dia orang tak berangan nak jadi orang putih. Kita tengok kat belakang dia ada tank list dan tank list Bacil, iaitu mastermind Asaha yang sebenar. Nampak dia tulis My Heils. Heil ni memang Nazi punya salut lah. H-E-I-L, Heil, macam Heil Hitler kan. Dan kita boleh baca bahagian ni, Forces of our nationalistic front in black metal, Eastern Blackness Art, Cult and Music is for Malays only. Menunjukkan yang Asaha dah berpegang pada ideologi NSBM seawal era 90-an lagi. Jadi line up pada masa ini, drama adalah Iblis yang menggantikan Sam Uriel yang kita dah ceritakan sebelum ni. Jadi album ni memang album length lah, mempunyai 9 lagu. Sebenarnya kita boleh kata 7 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab Nadaya Gear dengan Adrift dan Ashore ni adalah intro dan outro. Okey, jadi kaset dia biasalah, tahun 96 kan, kaset Lucina je lah. Okey, dan kotak dia seperti aku selalu nak tekankan, kotak dia pada tahun 95 ke atas dah tak padu lah. Dia dah jadi bentuk macam curve kalau korang perasan. Tapi ni kotak EMI, aku tak pasti ni kotak asal ke tak. Okay, kita ulas.